satu, dua, masih Revo. Iman, center yang dimiliki oleh Revo melakukan. Sudah dilakukan Amin angkat bola kali ini. Masih ada pemain-pemain dari BNI yang akan melakukan. Tampaknya kembali lagi saudara-saudara Yuda. Sudah dilakukan, terima saja bolanya oleh Jojo. Imam angkat bola kali ini. Sampai kita kena topa. Ternyata kali ini yang akan melakukan. Pemain impor dari Kota Lumajang ini sudah dilakukan. Terima saja bolanya tadi oleh Yuda. Kali sampai yang dilakukan oleh Eko. Pemain impor dari Kansa. Imam tadi center yang dimiliki oleh Revo akan melakukan. Sudah dilakukan oleh Imam. Terima saja kali ini. Apa yang terjadi? Bola kembali oleh Andi. Revo kembali akan melakukan. Terima saja bola jalan Andi. Amin. Kali ini bola pixel saya yang dilakukan tadi oleh Yuda. Masuk saudara. Pertandingan set yang ketiga sebentar lagi akan segera dimulai saudara-saudara. Kali ini berubah posisi pemain-pemain dari BNI 46 berada di sisi sebelah kanan, sedangkan pemain-pemain dari Revo kali ini akan berada di sisi sebelah kiri dari lapangan Gelora Gedung Putih saudara. Kali ini tampaknya bola yang pergerakan ini bisa saja ada pemain-pemain dari BNI. Amin kali ini center yang dimiliki oleh BNI saudara-saudara akan melakukan. Sudah dilakukan, terima saja bolanya kali ini saudara-saudara. Baik ketek dilakukan oleh Topa. Berat ibu dilakukan. Abi kembali kali ini membangun serangan. Abra tanggung. Ada Yuda kali ini. Dimenangkan tadi perebutan bola oleh Yuda. Menghasilkan poin yang perdana 1-0 untuk BNI 46 saudara. Kembali kali ini masih Benny melakukan sudah dilakukan, diterima saja bolanya oleh pemain-pemain dari Revo kali Jojo. Ternyata apa yang terjadi saudara-saudara, tidak menyeberang tadi seperti yang dilakukan oleh Jojo. Menghasilkan poin 2-0 untuk pemain-pemain dari BNI. Masih kembali kali ini Benny saudara-saudara yang akan melakukan. Tampaknya masih ada Amin saudara-saudara, center yang diberi oleh Benny melakukan. Sudah dilakukan, terima bola oleh Michael. Kali ini bola pun sudah dilakukan oleh Mungki. Tapi apa yang terjadi? Ternyata holding saudara-saudara, kesalahan dilakukan oleh pemain-pemain dari BNI. Menghasilkan poin yang perdana untuk Revo. 1-2 masih Revo. Iman center yang dimiliki oleh Revo melakukan. Sudah dilakukan Amin angkat bola kali ini. 1-2 masih Revo. Iman center yang dimiliki oleh Revo melakukan. Sudah dilakukan Amin angkat bola kali ini. 1-2 kembali lagi ke arena pertandingan. Masih pemain-pemain dari BNI melakukan Revo membangun serangan. Jojo kali ini masih mampu diambil kembali oleh pemain-pemain dari BNI. Kali ini kembali berarti dilakukan oleh Eko. Ya udah angkat bola, Eko kembali melakukan spek, tapi masih mampu diambil kembali. Kali ini sebesar ada Bobby. Ternyata apa yang terjadi kali ini? Menghasilkan poin 2-3 masih Revo akan melakukan. Sekali Jojo saudara-saudara, pemain impor dari Lumajang yang dimiliki Revo melakukan. Sudah dilakukan kembali Amin angkat bola kali ini Bobby. Ternyata apa yang terjadi kali ini? Foul saudara-saudara Bobby, sehingga menghasilkan poin 3 sama kali. Masih kembali lagi ke area pertandingan kali ini saudara-saudara. Jojo yang akan melakukan sekali Revo. Tidak akan menyeberang tanpa
namanya Jojo, sehingga menghasilkan poin cuma sama saja untuk BNI 4-3. Kali ini masih BNI. Ada Yuda, pemain bernomor punggung 9 yang dilakukan langsung dari kota Gianderung Banyuwangi ini sebesar melakukan sah. Sudah dilakukan, terima saja bolanya dari Jojo. Imam akan turunkan nih. Ternyata kali spek yang dilakukan dari Mas flashnya dimatikan. Kali ini poin saja untuk BNI 5-3 saudara. Kembali lagi ke arena pertandingan masih pemain-pemain dari BNI melakukan sah. Sudah dilakukan, Imam angkat bola kali ini, bola kick maksudnya tadi dilakukan oleh Pungki. Ternyata foul pemain-pemain dari Arevok. 6-3 saudara-saudara kali ini. Masih ada pemain-pemain dari BNI yang akan melakukan sah. Tambahnya kembali lagi saudara-saudara Yuda. Sudah dilakukan, terima saja bolanya oleh Jojo. Imam angkat bola kali ini, sampai kita oleh Topa. Ternyata kali ini tidak akan melakukan sah. Tambahnya kembali lagi saudara-saudara Yuda. Sudah dilakukan, terima saja bolanya oleh Jojo. Imam angkat bola kali ini, sampai dilakukan oleh Topa. Ternyata kali ini tidak mampu diambil dengan sempurna tadi bola oleh Yuda dari BNI. Menghasilkan poin saja untuk Revok 4-6 saudara. Masih Revok kali ini, Pungki yang akan melakukan sah. Pemain impor dari Kota Lumajang ini sudah dilakukan, terima saja bolanya tadi oleh Yuda. Kali sampai yang dilakukan oleh Eko, pemain impor dari yang akan melakukan sah. Pemain impor dari Kota Lumajang ini sudah dilakukan, terima saja bolanya tadi oleh Yuda. Kali sampai yang dilakukan oleh Eko, pemain impor dari Kota Gandrung Banyuwangi ini menghasilkan poin 7-4 untuk BNI. Kembali lagi ke arena pertandingan masih ada Michael libero yang dimiliki tadi oleh Revok saudara-saudara. Ternyata kali ini menghasilkan poin saja untuk Revok 5-7 saudara-saudara. Masih ada Revok melakukan sudah dilakukan, terima saja bolanya oleh Yuda. Kali peket yang dilakukan ini Ade, tapi masih berusaha kembalikan lagi kali ini saudara. Eko kali ini ternyata apa yang terjadi, luar kali spek yang dilakukan Eko dari BNI 6-7 saudara-saudara. Masih kembali lagi ke arena pertandingan masih pemain-pemain dari Revok. Yuki akan melakukan sah. Sudah dilakukan lagi bola dari Yuki akan poin saja 8-6 untuk pemain-pemain dari BNI. Kali ini kembali serah-serah tambahnya Eko yang akan melakukan sah dari BNI. Sudah dilakukan, terima saja bolanya oleh Michael. Obet angkat bola Topa kali ini melakukan gerak itu. Ternyata apa yang terjadi, tidak mampu diambil dengan sempurna pemain dari BNI saudara-saudara. Ujung 8 kali ini kedudukan masih pemain-pemain dari Revo. Topa kembali saudara-saudara yang akan melakukan sah. Sudah dilakukan, terima kembali kali ini Amin BNI. Aspek sudah dilakukan oleh Ade. Ternyata kali ini mampu menerobos trio pertahanan pemain-pemain dari Revok tadi Adi, menghasilkan poin saja 9-7 untuk pemain-pemain dari BNI. Masih Putra, pemain bernomor 7 yang dimiliki oleh BNI melakukan sah. Sudah dilakukan, kembali apa yang terjadi, passing yang tidak sempurna dilakukan tadi oleh Michael. Libero yang dimiliki oleh Revok saudara-saudara menghasilkan poin saja 10-7 untuk pemain-pemain dari BNI. Kali ini timeout diminta oleh ofisial dari Revok. Pertandingan dilanjutkan kembali kali ini masih dalam skor sementara 10-7. Beni akan melakukan sah. Masih Putra saudara-saudara melakukan sah. Terima saja bolanya oleh Michael. Imam angkat bola Jojo kali ini. Ternyata kali ini spek yang dilakukan oleh Jojo tidak mampu menghadapi hadangan dua pemain dari Beni saudara-saudara sehingga menghasilkan poin 11-7. Masih BNI. BNI 4-6 saudara-saudara. Pada bulan kemarin menjuarai Open Turnamen di LA Cup Taman Sari saudara-saudara. Kali ini kembali lagi pada pertandingan masih pemain-pemain dari Revok membangun serangan tetapi tidak mampu melewati hadangan pemain-pemain dari BNI. 12-7 masih BNI kembali melakukan sah. Kali ini kembali lagi saudara-saudara Putra yang akan melakukan sah. Sudah dilakukan, ternyata tidak menyeberang kali ini Putra. Poin saja 8-12 untuk pemain-pemain dari Revok. Obet kembali saudara-saudara Revok yang akan melakukan sah. Sudah dilakukan, terima saja bolanya oleh Bobby Amin kali ini. Ternyata apa yang terjadi saudara-saudara, ternyata kali ini foul Yuda saudara-saudara Lusi menghasilkan poin 9-12 untuk pemain-pemain dari
Revok. Masih open Revok seterusnya akan melakukan sah. Saudara tidak akan terima saja bolanya oleh Bobby. Amin angkat bola Ade. Dan ini masuk saudara-saudara sebagian dilakukan oleh Ade. Menghasilkan poin saja 13-9 untuk pemain-pemain dari BNI. Masih Amin saudara-saudara. Center yang dimiliki oleh BNI ini akan melakukan sah. Saudara dilakukan oleh Amin. Terima saja bolanya oleh Michael. Angkat bola kali ini sebagian oleh Jojo. Ternyata kali ini keuntungan untuk pemain-pemain dari Revok. 10-13 masih Revok akan melakukan sah. Imam tadi center yang dimiliki oleh Revok akan melakukan sah. Saudara dilakukan oleh Imam. Terima saja kali ini apa yang terjadi bola habis. Saudara dilakukan oleh Imam. Terima saja kali ini apa yang terjadi bola dari BNI saudara-saudara menghantam cukup tajam di jantung pertahanan pemain-pemain dari Revok menghasilkan poin 14-10 untuk pemain-pemain dari BNI. Masih Ade kita melakukan sah. Terima saja bolanya oleh Topa. Kali ini sudah dilakukan. Ternyata apa yang terjadi saudara-saudara kali ini pas up saudara-saudara pemain-pemain dari BNI menghasilkan poin 11-14. Amin. Kali ini bola pixel saya yang dilakukan tadi oleh Yuda masuk saudara-saudara menghasilkan poin 15-11 untuk pemain-pemain dari BNI. Masih BNI 46. Yuda kembali saudara-saudara yang akan melakukan sah. Sudah dilakukan tadi bolanya oleh Yuda. Terima kembali kali ini apa yang terjadi? Sudah dilakukan ada Amin. Angkat bola BNI. Eko. Tetapi masih berusaha kembalikan lagi ini. Pemain dari BNI. Eko kembali. Kali ini saudara-saudara. Ternyata foul kali ini Yuki dari Revok menghasilkan poin saja 16-11 untuk pemain-pemain dari BNI. Yuda akan melakukan sah. Pemain impor yang ditangkap langsung dari kota Gandrung Banyuwangi yang diberi BNI melakukan sah. Sudah dilakukan. Ternyata keluar kali ini Yuda menghasilkan poin saja 12-16 untuk pemain-pemain dari Revok. Masih Revok akan melakukan sah. Kali Pungki yang akan melakukan sah. Pemain bernomor punggung 11 yang dimiliki oleh Revok ternyata keluar saudara-saudara sehingga menghasilkan poin cuma-cuma untuk pemain dari BNI. 17-12 masih BNI yang akan melakukan sah. Ada Bobby kembali saudara-saudara. Terima saja bolanya oleh Michael. Kali ini bola kutamanya tadi saudara-saudara dilakukan oleh Topa menghasilkan poin saja 13-17 untuk pemain-pemain dari Revok. Yuki kembali saudara-saudara yang akan melakukan sah. Sudah dilakukan oleh Yuki. Terima saja bolanya oleh Yuda. Kali ini backer dilakukan terkecoh kali ini pertahanan pemain-pemain dari Revok. 18-13 masih ada BNI kali ini yang akan melakukan sah. Eko pemain impor dari kota Banyuwangi yang dimiliki oleh apa yang melakukan sah. Michael angkat bola Imam berarti pun dilakukan terbaca oleh pemain dari BNI. Kembalikan lagi kali ini bolanya masih Revok. Imam kembali kali ini Jojo. Ternyata kali ini Jojo masih berusaha kembalikan kali ini. Ternyata apa yang terjadi saudara-saudara baru-baru pengembalian bola yang dilakukan oleh pemain-pemain dari BNI. 14-18 untuk pemain-pemain dari Revok. Kembali kali ini masih Revok. Topa akan melakukan sah. Pemain sini yang dimiliki oleh Revok bernomor punggung 8 ini saudara-saudara melakukan sah. Sudah dilakukan hari ini pasti dilakukan oleh Yuda dari BNI menghasilkan poin saja 15-18 untuk Revok. Kali ini masih ada Topa Revok yang akan melakukan sah. Sudah dilakukan terima saja bolanya kali ini Eko. Amin apa terjadi? Ternyata masih ada Michael. Kembalikan lagi ke arah pertandingan ada Topa backer yang sudah dilakukan. Masih kembali kali ini Ade berarti pun dilakukan terbaca oleh pemain-pemain dari Revok. Kembali kali ini ada Topa. Masih kembali kali ini Ade melakukan spike masuk kali ini Ade. Poin saja 19-15 untuk pemain-pemain dari BNI. Putra kali ini saudara-saudara yang akan melakukan sah. Sudah dilakukan tadi bolanya oleh Putra. Kembali angkat bola Yuki. Sebab sudah dilakukan oleh Jojo. Ternyata kali ini pas saudara-saudara. Poin saja untuk pemain-pemain dari Revok 16-19 Revok. Opet kali ini yang akan melakukan sah. Tampaknya sudah ditimang-timang saja sedikit putar oleh Revok. Siapakah yang akan dituju secara oleh Opet? Yang dituju adalah Eko. Libero yang dimiliki oleh BNI. Sampai kembali dilakukan oleh Ade. Tapi kali ini masih ada Yuda. Sampai kembali dilakukan oleh Yuda. BNI kembali membangun serangan. Yuda kembali. Ternyata kali
sudah dilakukan. Ada Bobby, angkat bola Aming. Ade kali ini ternyata masih berusaha diambil oleh pemain-pemain dari Revo. Kali ini ada Ajojo, kembalikan lagi ke arah permainan. Aming kembali, Ade ternyata masih ada Toba, kembali membangun serangan. Kali ini pemain-pemain dari BNI kalah dilakukan oleh Ade. Ternyata masuk saudara-saudara menghasilkan poin 20-17 untuk pemain-pemain dari BNI. Kembali lagi ke arena pertandingan masih BNI. Aming center yang dibeli oleh BNI melakukan sah. Udah juga terima saja bolanya oleh Michael. Kali ini bola quick sebenarnya yang digunakan tadi oleh Pungki. Tidak mampu diambil dengan sempurna oleh Eko Libiro dari BNI. Menghasilkan poin saja 18-20. Masih Imam. Kali ini center yang dimiliki oleh Revox sebenarnya dan melakukan sah. Sudah dilakukan oleh Eko Libiro kali ini. Aspek sudah dilakukan oleh Ade. Ternyata kali ini masuk saudara-saudara seperti yang dilakukan oleh Ade. Menghasilkan poin 21-18 untuk pemain-pemain dari BNI. Kembalikan ini saudara-saudara Ade melakukan sah. Sudah dilakukan oleh Ade. Ternyata keluar saudara-saudara sehingga menghasilkan poin cuma-cuma untuk pemain-pemain dari Revo. 19-21 untuk pemain-pemain dari Revo. Masih cucu kembali saudara-saudara. Pemain yang pernah memperkuat Porprov Kabupaten Semarang ini melakukan sah. Sudah dilakukan. Kembali kali ini Eko. Ternyata tidak menyeberang kali ini Eko. Menghasilkan poin 20-21 untuk pemain-pemain dari Revo. Jojo kembali sudah melakukan sah. Sudah dilakukan oleh Eko. Aming angkat bola kali ini. Spek sudah dilakukan oleh Eko. Tertipu kali ini pemain-pemain dari Revo. 22-20 masih BNI kali ini akan melakukan sah. Yuda pemain bernomor punggung 9 yang dimiliki oleh BNI yang di tangan langsung dari kota Gandrung Banyuwangi melakukan sah. Sudah dilakukan, terima saja bolanya oleh Jojo. Angkat bola kali ini. Spek dilakukan oleh Topa. Masuk saudara-saudara sekalian, dilakukan oleh Topa menghasilkan poin 20-21 saudara. Kembali dari karena pertandingan masih ada Pungki, pemain yang datang langsung dari kota Lumajang ini melakukan sah. Sudah dilakukan, terima saja bola kali juga. Angkat bola kali ini Bobby. Ternyata apa yang terjadi saudara-saudara? Keuntungan kali dimiliki oleh pemain-pemain dari BNI. 23-21 masih BNI. Bobby tambahnya tembak kali dimiliki oleh official dari Revo. Kembali lagi ke arena pertandingan saudara-saudara, masih kembali pemain-pemain dari BNI. Spek sudah dilakukan kali ini. Kali ini masuk saudara-saudara menghasilkan next point 21 untuk pemain-pemain dari BNI saudara. Kali ini ada Bobby saudara-saudara. Sudah dilakukan Michael. Harinya ada pengamatan yang cukup sempurna dilakukan oleh Michael. Menghasilkan poin saja untuk Revo. 22-24 kali masih Yuki tampaknya saudara-saudara yang akan melakukan. Sudah dilakukan, terima bolanya oleh Yuda. Angkat bola kali ini